Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 22 Mei tahun 2023 akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. /8/2023 tentang pengangkatan Saudara Bekti Kesumananda Esut sebagai kasih pelayanan Desa Datar, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Kepala Desa Datar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menugaskan nama Bekti Kesumananda Esut, tempat tanggal lahir Cilacap, 19 Februari 1996, agama Islam, pendidikan S1, sebagai kasih pelayanan pada Desa Datar, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di datar menimbang dan seterusnya. Nama Bekti Kesumananda Esmut, tempat tanggal lahir Cilacap, agama Islam, pendidikan S1, sebagai kasih pelayanan. Assalamualaikum. Rohaniawan dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saudara saya ambil sumpah sebagai perangkat desa, saya ingin bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian saudara akan saya ambil sumpah menurut agama dan yang saudara anut. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah.
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia datar 22 Mei 2023 Kepala Desa Datar Darsah dicap dan ditandatangani. Yang diambil sumpah Saudara Bekti Kesuma Nanda Eshud sebagai kasih pelayanan. Bapak Yaya selaku Ketua BPD. Para saksi, Bapak Yaya selaku Ketua BPD. Bapak Tarman selaku Ketua LPPMD. Kepala Desa Datar. Para saksi 141.31/8/2023 tanggal 22 Mei 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan bersama kita. Datar 22 Mei 2023, Kepala Desa Datar Garsa cap tanda tangan. Penyerahan surat keputusan oleh Kepala Desa Datar. Kepala Desa berkenan kembali ke tempat. Yang diambil sumpah. Para saksi, Bapak Yaya selaku Ketua BPD. Selaku Ketua LPPMD.
Kepala Desa Datar. Para saksi hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Camat Dailuhur beserta Forkompinjam, yang saya hormati perangkat Desa Datar, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati keluarga terlantik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelantikan kasih pelayanan pada hari Senin ya, pada hari Senin tanggal 22. Alhamdulillah kita berjalan lancar. Dan yang selanjutnya saya terima kasih kepada segenap panitia dan panwas dari kecamatan yang telah membantu saya dalam penjaringan atau pengangkatan perangkat Desa Datar, yaitu kekosongan dikasih pelayan. Apa itu menjadi pengurus partai itu tidak boleh. Tolonglah, tolong usahakan perangkat itu netral. Mungkin dari saya cuma itu. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kurang enak lah didengar, mohon maaf yang sebesar-besar. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia dan panwas yang sudah bekerja keras membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salam kebajikan Rahayu dan selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat hidayahnya, nikmat iman, sehat dan sempat pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa jabatan kasih pelayanan di Desa Datar, Kecamatan Dailuhur. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad salam keluarga, sahabat dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini beserta seluruh keluarga besar kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di umur lahir Allah. Amin. Yang kami hormati rekan Forkompinjam, Pak Kapolsek, Kasatgas atau Pak Giri, dan dinas instansi yang terlibat sebagai panwas, Pak Sek, ya, dari Puskesmas, dari Korwil, dan juga teman-teman panitia desa, Bukades beserta jajaran kelembagaan, BPD, BPMD, perangkat dan semuanya yang ada di sini, mobil khusus, ya, perangkat desa terlantik, selamat. Semoga kesuksesan selalu menyertai saudara, selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan organisasi pemerintah desa. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita yang benar-benar amanah dan dapat membawa kemajuan serta kesejahteraan dan masa depannya semakin lebih cerah untuk masyarakat di Kabupaten. Pertemuan Yerusia, gitu loh.
gizi yang seimbang, kemudian aksi eksklusif, ya kan, kemudian rutin ke posisi. Saya buka dulu ya. Iya. Seharusnya data bisa semakin lebih baik. Personilnya muda-muda, ya. Ada kerja itu kan butuhkan banyak personil, ya. Semoga tidak terlalu lama, ya. 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 Jadi intinya tetap kita jaga kesehatan pola hidup kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon bantuan dan kerjasamanya, ya. Ya, tadi juga ada penyerahan sertifikat SDM, jadi istilahnya sudah tidak ada lagi pakai helikopter ya Pak Kapolsek ya. Jadi kita sudah menggunakan jamban sehat. Ya, silakan Bu Kades, ya, hal-hal tersebut segera di breakdown, ditindaklanjuti ke masyarakat, ya, supaya program kancing merah ini benar-benar bisa segera, ya, mengatasi permasalahan stunting yang ada dan juga untuk mencegah supaya tidak muncul yang stunting-stunting yang baru. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk masyarakat desa datar, kami intip sekarang sudah masuk di era politik, silakan ikuti tahapan rangkaian yang ada dengan cermat dan teliti. Nanti kita telah memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat, ya, tepat dari sekarang, sehingga nantinya dapat terpilih wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita yang... Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Mu'iz, Engkau Zat yang meninggalkan, yang meninggikan derajat dan juga memuliakan hamba-Nya, berikanlah petunjuk kepada perangkat desa terlantik untuk melaksanakan amanat rakyat. Bimbinglah dia dengan petunjuk dan sunnah Rasul-Nya agar dapat memenuhi harapan rakyat, menjadi penduduk dalam masyarakat dan menjadi aparatur negara yang jujur, cerdas dan amanah. Menunjukkan waktu benar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercapainya. Ya, alhamdulillah sudah lancar. Harapannya mudah-mudahan anak saya bisa bekerja sama, amanah, jujur. Itu aja lah. Untuk karakter sendiri Pak, karakter dari anak Bapak seperti apa sih? Anak saya memang pendiam, terus terang aja. Cuma di pendiam itu punya kelebihan. Ya, cerdas. Terus tidak banyak bicara, tapi kerjanya usuk. Mudah-mudahan anak saya bisa melayani masyarakat, bisa mengayomi, bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa bekerja sama dengan perangkat desa yang lain. Oke. Setelah pemberian ucapan selamat, dilanjutkan foto-foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang CPP cadangan ini warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun.
tiga, perhatikan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Tergeser sedikit. Geser maaf. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Ibu yang merem. Ulangi. Dua, tiga. Tahan.